Ini pedesnya nampol pasti ya. Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Kesia. Jumpa lagi di channelnya Bunda. Kali ini Bunda ingin memasak makanan khas Manado, yaitu ayam boku. Nah, apa saja yang Bunda perlukan? Langsung kita lihat ya. Di sini Bunda menggunakan cabai merah. Ini cabai merahnya Bunda kira-kira 10. Ini sudah Bunda haluskan ya. Kemudian ini cabai rawit merahnya. Ini nanti yang bikin pedas. Sebenarnya harusnya lebih ya Bunda, cuma karena Bunda nggak berani terlalu pedas ya. Ini Bunda menggunakan 10 cabai merah. Kemudian untuk kemirinya, itu Bunda menggunakan kira-kira 5 butir. Ini sudah Bunda goreng ya. Jadi kalau kemiri Bunda selalu punya yang goreng ya. Kemudian bawang merahnya Bunda kira-kira menggunakan 6. Bawang putihnya juga Bunda kira-kira menggunakan 4 apa 5 ya. Kemudian ini jahenya, ini sudah Bunda kupas. Kemudian kunyit, nah ini kunyitnya kenapa layu, karena sudah Bunda bakar ya. Kemudian ini ada daun pandan, ini kemangi nanti untuk yang terakhir. Kemudian ini ada daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas, nanti akan Bunda tambahkan tomat ya. Nah ini untuk ayamnya Bunda kira-kira menggunakan 3/4 ini, kok 1 kilo nggak ada ya. Sebenarnya kalau ayamnya, ini Bunda kan menggunakan ayam seset ya. Tapi kalau Bunda-Bunda di rumah pingin ayamnya yang masih utuh ada tulangnya, itu juga enak karena akan keluar kaldu ya Bunda. Oke, sekarang bagaimana cara membuatnya? Bunda langsung aja ya. Bumbu yang di sini itu yang akan Bunda haluskan ya. Jadi ada cabai merah, rawit merah, kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit akan Bunda haluskan dulu. Oke, sekarang Bunda mau haluskan dulu ya. Nah, sampai dapur Bunda Kesia, ini tadi bumbunya yang sudah Bunda haluskan. Ini mau Bunda, istilahnya Bunda gongso dulu. Ini tadi kebetulan karena Bunda menghaluskannya pakai air sedikit ya. Jadi ini belum Bunda kasih minyak. Jadi biar kadar airnya hilang dulu, nanti baru Bunda kasih minyak ya. Sambil menunggu ini, Bunda mau potong-potong dulu ayamnya. Ini memang Bunda pakainya ayam seset ya. Jadi kalau Bunda-Bunda di rumah mau pakai ayamnya yang potongan, maksudnya ayamnya yang masih ada sayap, masih ada paha, begitu nggak masalah. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, ini setelah kadar minyaknya udah apa kadar airnya habis, Bunda tambahkan minyak dulu, nggak usah terlalu banyak. Ya. Miri dan kunyit itu kalau Bunda suka, kalau sudah apa namanya sudah Bunda goreng terlebih dahulu ya. Karena kalau miri itu kalau nanti tingkat kematangannya nggak bisa sampai matang, itu apa ada bau-bau langu gitu ya, sampai dapur Bunda guys ya. Oke, sahabat dapur Bunda Kesia, ini setelah Bunda ayamnya potong-potong dan ini sudah mulai harumnya keluar ya. Sekarang Bunda mau masukkan rempah-rempahnya. Ini serai, salam, laos. Nah, ini daun jeruknya, kita buang tulangnya. Ini sebentar Bunda masukkan dulu ayamnya. Oke, Bunda aduk dulu. Sekalian Bunda tambahkan garam ya. Untuk gulanya nanti Bunda-bunda di rumah yang suka pakai gula pasir bisa pakai gula pasir, yang suka gula merah bisa, nggak apa-apa pakai gula merah. Oke, ini garamnya dulu kira-kira Bunda 1 sendok teh penuh ya.
Bunda tutup dulu. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, ini Bunda akan tambahkan dulu air. Belum matang aja bau bumbunya itu kuat sekali ya. Oke, ini sekarang Bunda akan tambahkan daun jeruknya. Bunda aduk dulu. Nanti setelah kita mau tes rasa, Bunda baru tambahkan gula. Lagi. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, ini sekarang Bunda mau masukkan gulanya dulu. Kemudian Bunda masukkan daun pandan. Bunda tambahkan daun pandan sedikit ya. Seperti ini. Oke, kita tunggu sampai istilahnya asat dan remasuk istilahnya ya. Sampai meresap ke ayamnya baru kita nanti tes rasa. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, sudah asap. Nah, ini baunya benar-benar enak sekali. Ini sekarang Bunda masukkan tomatnya. Tambah seger ya Bunda ya. Ini memang rasanya tuh pedesnya benar-benar yang nampol sekali ya. Ini oke, sekarang Bunda masukkan kemangi. Oke, langsung Bunda aduk. Bunda matikan ya. Ayam boku khas Manado ala dapur Bunda Kesia sudah siap. Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi. Ini pedesnya nampol pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes daun kemanginya membuat perpaduan yang sangat manis.